luar biasa. TNI Polri sudah masuk menguasai. Pemerintahan dan aparat puncak Papua melaksanakan tatap muka untuk membahas KKB dan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak. Dimulai pukul 12.45 waktu Indonesia Timur, bertempat di Aula Negelar Pemda Puncak, Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Bupati Puncak sangat geram dengan ulah KKB beberapa hari ini di wilayah Puncak, khususnya di Beoga. Beliau mengatakan kalau kelompok KKB mengatakan bahwa tujuan mereka adalah berjuang untuk merdeka, tetapi warga sendiri atau keluarga sendiri saja dibunuh dan bahkan Bupati Puncak mengutuk langsung tindakan KKB. Dalam acara tersebut, Bupati juga menganggap tindakan KKB bukanlah perangai laki-laki atau pengecut, karena Papua merupakan tanah yang menjunjung tinggi adat, cinta damai, dan jika ingin berperang pun hanya melibatkan lawan yang sepadan. Dalam hal ini, jika KKB bersenjata, maka lawannya adalah TNI dan Polri, bukan masyarakat. Dari Puncak, Papua, Tim Liputan melaporkan.